Gelaran Malang Art Week kali yang kedua di Taman Krida Budaya Jawa Timur, Kota Malang berlangsung sukses dan meriah. Kegiatan yang melibatkan sejumlah mahasiswa dari Tiongkok tersebut dibuka dan diawali dengan pertunjukan kolaborasi Tari Topeng Malangan. Pemerintah Kota Malang melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang kembali menggelar Malang Culture and Art Festival yang dipusatkan di Taman Krida Budaya Kota Malang. Kegiatan ini sebagai upaya memperkenalkan budaya lokal kepada khalayak luas di level internasional. Program yang mengemban misi diplomasi budaya ini digelar dengan konsep kolaborasi antara seni lokal dan luar negeri. Dibuka secara langsung oleh Dr. Andes Abdul Malik, Asisten Administrasi Pemerintah dan Kesra Kota Malang, yang didampingi oleh Ida Ayu Made Wahyuni, SH MSI, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Malang. Di mana dalam sambutannya disampaikan bahwa kegiatan seperti ini merupakan hal yang sangat penting untuk selalu dilaksanakan di Kota Malang. Kebudayaan merupakan peninggalan para leluhur yang memiliki nilai-nilai historis dan dapat menjadi sarana dalam mempersatukan bangsa. Di sisi lain, dengan mempertahankan dan mengembangkan budaya lokal, Kota Malang akan memiliki daya tarik tersendiri. Dan melalui kegiatan seperti ini diharap dapat menjadi salah satu destinasi unggulan di Kota Malang yang dapat menyerap kunjungan wisatawan baik domestik ataupun wisatawan mancanegara. Pelaksanaan Malang Culture Art Festival kali yang kedua tersebut diawali dengan pertunjukan seni tradisional Tari Topeng Malangan yang dikolaborasi dengan beberapa unsur kesenian tradisional lainnya. Dan melalui aksi pertunjukan seni tradisional Tari Topeng yang dibawakan secara massal tersebut, diharap dapat menjadi bagian destinasi unggulan di Kota Malang yang mampu meningkatkan kunjungan wisatawan.
saya hormati Bapak Ibu pimpinan OPD, camat, lurah, seluruh seniman, budayawan, stakeholder pariwisata, ketua PHRI atau yang mewakili, Asita, HPI, BPPD, dan hadir bersama-sama kita di malam yang lumayan dingin ini, Ibu Yuyun, Kadinsos. Melalui pertunjukan Malang Art Week diharap dapat menjadi sarana dalam mempererat hubungan kedua negara dan sekaligus mengenalkan seni tradisional Kota Malang kepada masyarakat internasional. Ya pemirsa, tetap jangan kemana-mana. Sesaat lagi Etalase kembali, namun setelah jeda berikut.